Scary Teacher 3D. Jadi kita bakal mainin Bu Guru versi Halloween ya guys ya. Dan bakal seru banget. Nah, first statement, yang pertama kali kita akan ngeprank guru kita pas dia lagi show. Kita rubah cincinnya. Awalnya dia akan berubah menjadi besar, tapi kita akan tukar cincinnya dan akhirnya dia menjadi kecil dan dia gagal untuk show dan dia diketawain sama teman-temannya ya guys ya. Like video ini sampai ke 100.000 like lebih. Jangan kalian skip. Dan yang kedua, kita akan prank Bu Guru kita ketika dia bakal show berjalan di atas air. Kita kasih makanan untuk piranhanya dan kacanya yang dinaikin sama Bu Guru kita pecahin guys. Dan ketika dia show, kacanya pecah dan dia terjatuh dan termakan oleh piranha. Like videonya guys, subscribe buat yang belum, karena sekitar 99% dari kalian ternyata sudah subscribe. Jadi ada sekitar 8 orang yang belum subscribe. Iya, elu bro, 5 bocah ini sama 3 orang baru ini guys. Elu dah bro. Subscribe sekalian juga, jangan bikin malu. Masa kalian doang yang belum subscribe? Enjoy this video, subscribe. Hey you guys, let's frost die. Guys, jadi di video kita kali ini kita bakal lanjutkan lagi main game Scary Teacher 3D karena banyak dari kalian yang request dan pastikan video mencapai angka 100.000 like lebih ya guys ya. So ini dia guys, jadi kita bakal langsung ke career mode dan di sini udah ada chapter terbaru, yaitu adalah special chapter ZNK Competition ya guys ya. Atau yang kalian bisa sering lihat, ini adalah special chapter Halloween. Oh my god, wih ada beberapa karakter lo guys di sini. Dari game apa ya, coba kalian komen yang ini. Tapi yang ini Frost Demon tahu nih guys ya, jadi ini satu paket sama game yang ada hantu nenek-nenek pala itu ya guys ya. Dan ini siapa ya guys? Coba kalian kasih tahu Frost Demon di komentar. Wah, ini dia si Bu Guru, sang ratunya ya guys ya. Kita akan prank gurunya biar dia malu. Nah, kita bakal ganti karakter kita yang cowok dulu. Jadi di sini kalian bisa lihat grafiknya lumayan bagus lah ya sekarang ya, daripada sebelumnya guys ya. Masih buri 8 bit. Dan ini guys ya, ini kayaknya dia bisa ganti karakter atau ganti warna gitu loh. Tapi di sini masih ngebug itu. Oke, mungkin lain kali game-nya udah bakal diupdate dan mungkin kita bisa ganti warna karakter guys ya. Kita bakal langsung ke career mode dan let's do this guys. Nah, kita bakal main yang round 1 guys. Let's do this man. Misty Small Little Lies are going to get her into big trouble in this competition guys ya. Oke, kita bakal ganggu Misty kita menjadi kecil ya guys ya. Nah, jadi guys, kalian bisa lihat di sini dia lagi ngobrol-ngobrol. Ini siapa? Ku bilang pacar kau selingkuh sekarang ya. Oh my god, ketahuan kan selingkuh guys. Panas sudah itu ya guys. Gila lu bro, selingkuh dia guys. Oh cincinnya diambil, ah disekap. Oh enggak, dia bersekongkol jahat guys. Hah, ngapain ini? Oh my god, dia jahat ternyata guys. Wah gak bener nih, kita bakal selamatkan orang itu ya guys ya. Oke, kita disuruh let reverse Misty magic spell. Oh my god. Tapi sebelum itu Fusnya bakal nge-review dulu guys rumah barunya Misty ini, karena keren banget ya guys ya. Nah, kalau di luar sini guys, kalian bisa lihat ada lampu disco. Oh enggak guys, ada gigi taring Dracula man. Oh my god. Oke, di depan sini ada labu-labu kayak gini guys ya. Ini Frost Demon pertama kali main di map Halloween ini. Gila, ada tekorak. Apa dia bisa percaya seperti ini guys ya? Cahayanya dari mana men? Oke, coba kalian komentar kita bakal main chapter berapa lagi ya guys ya. Ada labu-labu banyak banget guys. Di sini juga kenapa dia pacaran? Gerak! Gerak lo guys. No way. Jadi kalau dari luar seperti ini nampaknya ya. Dan di sini ada kunci. Kunci buat apa nih guys? Ada kunci. Kunci yang biasanya apa? Oke, kita bakal langsung. Nah, ini juga ada ramuan-ramuan Teletubbies guys. Gila. Coba kalau video ini mencapai angka 100.000 like lebih, kita bakal main Teletubbies horror ya guys ya. Penasaran aku, karena Teletubbies itu sekitar 10 tahun lalu ya guys ya. Dan apakah kabarnya game Teletubbies dan film Teletubbies yang sekarang? Oh my god, kita keliling di sini nggak ada apa-apa dan pintunya keren juga. Kalian bisa lihat ya kayak gini guys. Oh, F tuh pakai buka, kebalik ya. Gua kira PUBG atau FFA pakai ngambil dan buka ya guys ya. Nah, dan di sini oh my god. Kenapa banyak ada kuburan di sini guys? No way. Iya loh, serem banget sumpah. Di sini guys ada tulisannya Head of ZNK Family Competition. Oh, ZNK guys. Jadi ini nama yang creator gamingnya kali ya guys ya. Karena kayak tadi game Butcher atau game orang koki-koki yang motong-motong daging itu guys, aku tahu tuh gamenya. Tapi sisanya aku nggak tahu, yang Dracula itu aku nggak tahu game apa itu ya guys ya. Coba kalian komen apakah mereka satu developer game ya guys ya. Dan di sini guys, kalian bisa lihat dia sudah siapin tema horror warnanya kuning guys. Dan di pojok sana ada pohon labunya. Wah, di sini savananya dihilangin ya guys ya. Aku nggak lihat savana sama sekali. Oke deh, kita bakal masuk ke dalam ya. Kita bakal jalanin misinya dulu guys. Jadi guys, kita di sini disuruh nukar cincinnya si Bu Guru ya guys ya. Nah, masalahnya guys, cincinnya itu ada di peti mati si Dracula tadi. Oh my god, guru kita sekarang udah bisa ke sana loh, ke garasi kita guys. Dan kalian bisa lihat di sini apa ya, kenapa bisa percaya, gila. Ini game
pantesan tadi patah-patah dikit gitu ya guys, karena makin nge-lag guys. Berat, itu apaan dah? Itu apaan men, kenapa ada tekorak? No! Apa? Apa itu guys? Oh, gila lu guys, sabar Misty. Please ya, jangan tangkap gua Misty. Itu lagi apa guys? Oke, jadi kita bakal langsung aja buat cari peti matinya di mana tempat si buguru ini nyekap dari Draculanya ya guys. Nah, ini dia kayaknya kita bakal buka. Oh my god! Ini dia guys, kita bakal lihat apakah ini dia. Now replace this ring with Misty stole one. Oh, jadi Misty ini udah nyuri dan dia udah nukar cincinnya guys ya. Karena si Misty ini enggak punya cincin yang tadi. Ini apa dah? Kenapa gua deketnya bisa hilang ya? Gua kagak ngerti aku nih. Kita bakal cepet-cepet. Ah! Hah! Untung aja gak apa-apa guys, please lah ya Misty. Ini foto siapa lagi guys? Serem kali guys. No. Oke, Misty sudah mulai naik. Di sini ada kapak. Nah, ini tempat butcher yang tadi guys, siapa pemotong daging itu guys. Dan ini siapa lagi? Apa kali Misty? Pas masih muda, I don't know bro. Kita bakal main aja ya guys ya. Oke, Misty naik ke atas dan oh my god. Jadi di sinilah dia Misty naruh cincinnya guys ya. Use key, hammer, or lockpick to open. Oh, kita bisa pakai hammer, bisa pakai lockpick dan kunci, guys. Oke, kita lihat buguru kita di mana ya? Bu. Bu, kenapa lu kagak bunsin, Bu? Jangan tiba-tiba lu nangkap gua ya. Oh, itu dia di sana. Jadi kita bakal coba buat ke sebelah sini dulu, guys. Enggak ada, men. Di mana hammer, guys? Ih, dia balik lagi dong. Oh, ini hammer. Yes, kita dapat satu, guys. Kita langsung saja buat basmi ya. Itu dia buguru kita. Tidak. Nice. Kita bakal tutup dulu ya, guys ya. Buguru, pergi lu ya. Apakah bisa? Seret. Oke, kita berhasil buka satu guys. Kita perlu kaca pembesar untuk kita ngelihat cincinnya yang bener ya guys ya. Ini kok gak bisa dibuka ya peti matinya ya. Sebentar dulu guys, itu Misty lagi keliling-keliling nih. Bahaya banget nih. Nice. Ini dia, gila, di sini loh dikubur guys. Maksudnya dikasih peti mati. Gila, serem kali kau Misty. Nah, gue dikejar. Oh enggak. Nah, ini dia kaca pembesar. Jadi kita perlu ini guys. Dan kita perlu dua kunci lagi atau hammer guys ya. Ah, Misty, no way. Gila, oke, dia bingung nyari frost diamond di mana. Kita langsung turun guys. Lompat, jumping shoot. Oke, bisa ya guys ya. Nah, di sini aku bakal coba buat cari kunci. Nah, bisa lah. Gak bisa. Oh, bisa. Oh, gue kira gak bisa loh guys. Jadi kita kurang satu lagi karena ada 3 peti mati ya guys ya. Kita ketahuan gak sih? Oke, ih banyak sih ya ada kunci. Kok aku baru tahu ya kalau sebanyak ini ada kunci gitu. Ternyata baru sekarang kuncinya terpakai ya guys ya. Karena kalian bisa lihat who are you bro? Ini Misty di mana? Misty di sebelah sini guys. Bro. Gua samping lu. Mbak, kok Mbak? Bu. Guys, dan itu apa lagi? Gila, ada tangan pocong di sana guys. Guys, sampai kita nunggu Misty. Terus saya mau ngingetin lagi sekali buat kalian semua, buat yang belum subscribe, sudah hati-hati subscribe dan like ini video kita kali ini karena semua itu gratis. Jadi bakal tunggu subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Team karena kita paling sulit guys. Enggak ada rugi kalian subscribe guys. Semuanya gratis. Kita dikejar. Gila, nih Misty makin jago sekarang ya guys. Udah di-update sekarang. Wih, dia keluar loh. Oke, untung aja gak ketahuan aku guys. Kita akan buka langsung ke tempat tadi guys. Tempat-tempat yang ada kunci-kuncinya. Di mana ya? Sini kayaknya guys. Nah, ini dia ya. Kita bakal buka guys. Yus, bodo amat. Sudah. Mana lagi satu? Bentar, aduh Misty naik lagi guys. Aduh. Hah? Nice, bisa. Terus nomor 2. Aduh. Nah, kita bakal lihat di sini ada besar kecil. Nah, ini udah bener nih guys. Oke, udah bener. Jadi kita bakal lihat yang di sebelah sini. Kita lihat dari kecil ke besar. Nah, yang ini dia guys ya. Jadi Bu Guru bakal jadi besar. Kita bakal tukar cincinnya. Bagus. Kita langsung kabur ya guys ya. Bodoh amat sama si Bu Guru. Gua kabur, Bu. Bodoh amat sama lu. Kita kabur ketangkep kah? Oh, enggak. Kita kabur dulu guys. Kabur dulu lah ya. Bagus ya. Ini apa? Ini apaan, bro? Ya ampun. Ada begituan dah. Gila, ini makin serem banget guys. Si Misty di mana dah? Gua udah gak kelihatan. Kenapa lu masih kejar gua, Bu? Ngebug ini sumpah guys ya. Gila, dia udah di belakang kita loh guys. Dia di belakang kita loh. Siapa kali kok tahu dia guys? Udah aku gocek padahal men. Ini aku buang nih kepalanya nih. Mampus kau Misty. Serocot. Aduh, gak kena. Aduh. Nah, gak bisa kau nangkap aku Misty. Sana kau pulang, Bu. Cepetan, Bu. Gua udah gak sabar. Apa yang bakal terjadi guys? Guys, dan ya, mampus kau, ngeluarin apa kau? Jadi kecil ya guys ya. Abrakadabra diketawain sama teman-temannya guys. Wah, ini temannya lagi satu nggak ada guys ya, yang vampir ya. Diketawain guys, padahal dia kerjasama tadi sama pacarnya gagal ya guys ya. Minggir lu. Yes, kita berhasil guys. Oke, kita bakal main sekali lagi di part keduanya ya guys ya. Guys, jadi part duanya ini kita bakal ganggu bu guru kita pas dia lagi mau atraksi berjalan di atas air dan dia ini sebenarnya menggunakan kaca di atasnya guys ya. Tapi kita bakal pecahin dan kita kasih makan piranhanya. Jadi si piranha bakal barbar ya guys ya. Let's do this man. Oh,
my god, pacarnya ngapain bro? Kasian pacarnya guys ya, dia ngapain dah? Oh naruh kaca ya guys ya, oh my god. Wih sempurna rencana gua gitu kata si guru guys. Kita bakal langsung buat ngeprank. Jadi ini kurang lebih simple dan gampang banget ya guys ya. Jadi kita tinggal cari palu sama apa ya kalau nggak salah ya. Oh sama daging guys. Jadi dagingnya itu kita bakal cari-cari dulu nih, karena Frost Demon lupa tempatnya di mana ya guys ya. Semoga aja kita temuin dan kita langsung prank si guru. Tapi kita bakal bawa perkakas beberapa agar nanti kita bisa gunakan untuk nyambet atau ngelawan si guru ya guys. Ini apa dah, kenapa tumbuhan warna biru ya guys ya. Oke kalian misalnya tangganya mungkin lebih keren ya guys ya, lebih real dikit daripada yang sebelumnya kentang kali ya guys ya. Nah kita bakal masuk ke sebelah sini, apa yang ada? Ternyata tidak ada apa-apa guys. Oh my god, kita bakal ke sebelah sini bu guru. Oh kenapa ada kelelawar di sebelah sini guys? Wah kelelawarnya banyak banget dah. Kita bawa crowbar sama hammer ya guys ya, siapa tahu kepake guys. Nah jadi guys di sini kita bakal cek dulu nih si penyihirnya ya guys ya. Kok si penyihir, si vampir ya guys ya. Jadi si bu guru ini genit banget ya guys ya, tadi itu dia goda-goda si vampir biar dia itu berhasil di prank gitu ya guys ya, lalu dimasukin ke dalam peti. Apakah dia masih yang ini kah? Bukan kayaknya, tapi nggak tahu juga guys. Ini bukan sih, tapi kenapa ada fotonya dia ya? Bentar kita bakal cek dulu. Oh iya ini apa lagi guys, ini siapa lagi tuh? Ini tahun 1700 men meninggal dunia ya guys ya. Ini tahun 1500 meninggal dunia, kakek-kakek ya guys ya. Siapa namanya, kalian kasih tahu aku. Ini juga ya guys, ini apa sih? Hah? Oh mainin piano. Bentar lagi bu guru datang nih guys. Ih lupa aku guys, kita bikin suara ya. Jadi si bu guru bakal naik nih. Oh my god, I'm so sorry guys. Kita harus cepet-cepet dulu ya guys ya. Sebelum si bu guru ini nyamperin kita, meninggal kita. Mana ya guys ya item-item? Ih lupa aku tempatnya. Semoga aja kita berhasil menemukannya. Hammer dan makanan piranha. Jadi kita bakal langsung buat keliling dulu. Ini hantu-hantunya pada serem banget dah. Kita bakal keliling-keliling dulu ya sampai room tuh guys. Gila, sampai temboknya lo guys dicat. Ini apa nih? Foto apa nih, hantu terbang guys. Bentar, coba aku buka lemarinya ada apa nih. Oke, untung aja gak ada apa-apa ya guys ya. Ini serem banget nih. Pintunya tapi keren juga nih guys. Gila, terkejut lagi guys ya. Matanya putih banget soalnya. Kita lihat, set. Oh my god, horror banget muka lo bro. Ini berani banget bocah ini ngeprank bu guru ya guys. Udah tahu bu gurunya sakti gitu kan. Nah, dan kalian bisa lihat kamar mandinya juga lumayan keren. Kita bakal buka dan kalian bisa lihat. Gila, lampunya itu warna hijau. Kalau mandi dia gak takut apa ya guys ya. Gak tahu udah Frost Diamond. Nah ini juga ada, ini baru nih guys. Baru udah kaca loh. Ih gak boleh nih guys. Di depan kloset tuh ditaruh kaca kayak gini, gak boleh. Nah kalau kayak gini masih boleh ya guys ya. Bentar, kita bakal keliling dulu nih. Ngambil, ini bisa dia pukul kah? Enggak guys, tembus. Kita cari dulu ya, sabar. Nah ada gergaji kah? Kita pakai gergaji atau enggak? Kita bawa-bawa dulu aja ya guys ya. Gergaji, nah gua gorok nanti nih bu guru nih. Ini baru apa memang ada nih? Kayaknya memang ada yang itu ya guys ya. Ini kalau di ruangan ini nggak ada yang baru deh. Kita lihat dulu, oh ada guys, temboknya nih warna orange. Kita bakal keluar lagi. Dan ini tuh keren banget ya guys ya, soalnya ada glow-glownya gitu, cahaya-cahayanya gitu. Jadi nambah keren aja gitu guys. Nah akhirnya kita menemukan daging guys. Jadi inilah dia, nanti kita bakal pakai dagingnya untuk ngasih ke piranhanya. Jadi piranhanya itu bakal bener-bener barbar banget gitu guys. Nah nanti kita bakal coba buat part keempatnya itu kurang lebih nanti ada kayak kita matahin tongkat sihirnya gitu guys di sini. Sebentar itu pada kebuka pintunya si bu guru, dimana aku nggak tahu ya guys ya. Ini nggak bisa dibuka loh guys, ini ada apa sih dalamnya gitu kan. Ini setan-setannya apa dah, lu ngapain tong? Lu disuruh sama bu guru ya, disuruh jagain si pampir-pampir itu guys. Ini tempat nge-gym kayaknya guys ya. Oh my god, kenapa ada kakek-kakek tua di sini guys. Oke deh guys, sampai Frost Demon main, Frost Demon mengingatkan lagi sekali buat kalian semua, wajah belum sabre, silahkan kalian sabrek dan likein video kita kali, karena semua tugas disini banget untuk subscribe dan like. Sekarang juga join Frost Demon, kita paling solid, gak ada ruginya guys, semuanya gratis ya guys ya. Ini apaan dah, kenapa dia nari-nari kayak gini guys? Gila serem banget ini guys. Kita bakal coba buat turun ke bawah dan oh my god, gak bisa dibuka apa? Soalnya aku bener-bener penasaran banget loh guys, di mana sebenarnya si vampirnya disembunyiin ya guys ya? Ah kita diketahuan? Oh enggak. Diketahuan dong guys, ketahuan dong. Kita kabur dulu. Apa ini, kenapa ada tempat ritual? Aduh, serem kali nih guys. Gila, berarti banyak banget tempat-tempat yang belum kita ketahui loh guys. Ada orang-orang belajar, mampus setak si bu guru guys. Gila nih guys, belajar lo tengkorak ya guys, belajar matematika nih ya. Sama nih, ini baru nih guys, baru lihat maksudnya. Ini memang ada apa baru, kayaknya baru deh. Hampir saja aku ketahuan ya. Kita masuk sini, ini masih ada si Bambang ini di sini guys. Ini kenapa bisa dia motong-motong daging sendiri? Kok magic banget guys. Ih, bu gurunya di belakang aku nih. Jadi kita yang selanjutnya disuruh ngambil. Bu guru bentar dulu guys. Bu guru bakal masuk, jadi kita disuruh ngambil palu ini ya guys ya. Nah, palu ini bakal kita gunakan untuk mecahin dari kolam renangnya ya guys ya. Ketika pecah kolam renangnya, kelar kau bu guru. Kalian bisa lihat di sini guys ya, gila. Ibu guru desain rumahnya bener-bener memang pure serem ya guys. Ini ada apa lagi? Kenapa ada dua jari berjalan? Aduh, gua bakal takutin guys ya. Pong, pong,
mau pakai balon nih biar keras. Pong, pong, mampus kau Bu Guru. Ah, kekunci dong. Call my shrill baby. No way. Waduh guys, gila kan my shrill. Aduh, kekunci lagi guys. No, 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 no. Gua di depannya lagi guys. Tidak. Parah, parah, kenapa? Gua baru lihat kalau dikunci sama Bu Guru. Gak tahu gue guys. Kita bakal buka dulu nih, bisa gak ya? Bisa gak? Oh bisa guys, sempak kali di Bu Guru. Siapa yang tahu kalau dikunci guys? Hampir aja aku meninggal ya guys ya. Nice, jadi kita bakal langsung aja buat ke belakang tempat Bu Guru ini berenang ya guys ya. Nah, makanan aku kok gak ada? Ya ampun guys, lupa aku tadi ngambil apa ya? Oh berarti di dapur guys, di dapur ya. Tadi kita ngambil palu, yang ini jatuh makanannya. Lupa aku, mohon maaf nih guys. Guys, si Bu Guru ngejar kita tapi Bu Guru ini gak tahu guys posisi kita di mana. Ya ampun, oh ini dia. Hampir aja hilang guys. Hampir aja makanannya hilang ya. Oke, aduh duduh, kunci lagi men. Aduh gak bisa kebuka. Hah, oh pada kunci ya. Oke dah, kita lewat jalan pintas. Bisa gak? Untung aja bisa ya guys ya. Kita bakal langsung aja guys. Ini berbahaya banget kalau kita di samping, karena si piranha ini bisa aja naik ya guys ya. Jadi kita bakal cepet-cepet klik ini langsung tuangin ya guys ya. Bagus. Nah, Guys, jadi kita udah kasih makannya. Jadi kita gak boleh deket-deket ya guys ya. Kalau kita deket-deket langsung mati guys. Kita pecahin kacanya. Oh my god, mampus kau ya. Gara-gara tadi salah ya guys ya. Deket-deket kita mati langsung guys tuh. Kalian bisa lihat, dimakan sama piranha guys. Kena piranha tadi kita sempak kali emang ya guys ya. Kita bakal diem di sini aja. Kita bakal tonton si Bu Guru kita kena prank guys. Mampus kau Bu Guru. There we go, Bu Guru bakal kena prank. Nah, kita bakal lihat, wah ada pampir guys. Ih jadi kelawar dia, apa nih? Oh juri, juri. Oke kita bakal lihat dia terbang guys, kenapa jadi pampir ya. Kita lihat apa yang bakal terjadi guys. Dia jalan di atas air. Oh my god, oh my god, no. No, no, no. Bisa jalan dia guys ya, bisa. Dia jatuh guys, oh my god. Lari, lari. Oh my god, kita ada di belakang. Oh my god. Kena prank si Bu Guru ya guys ya. Guys ya, jadi kita sudah menyelesaikan 2 maps. Dan ya ternyata lama juga ya guys ya. Makin susah ternyata guys. Dan ya guys, pastikan kalian like video ini sampai ke 100.000 like lebih. Kita bakal lanjutin di round ketiga, 4, dan 5. Dan pasti bakal lebih keren ya guys, karena ada Plant vs Zombie di sebelah sini. Oh my god. Dan ya guys, bisa kalian gak ketawa guys? Dan bisa bang saya ketawa. And that's my bro. Bye bye.